membacakan dalil sidang yang lalu dalam mendengarkan sejalan pendakwa yang berpunya mau menjalankannya. Mungkin bahwa pendakwa dia ditemukan oleh penuntungan dalam persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 33 ayat 1 jam 4 dan 5 kuhp pidana. Menimbang bahwa penuntutan dakwaannya sah. Untuk menjadikan saksi persidangan yaitu 1. Amin alias alek. 2. Enggar Gartori Bapak Menikas Pangkut dan semuanya di bawah sumpah yang perlu menyebarkan dakwa. Menimbang bahwa penuntutan persidangan dengan agar-agar dakwa yang pada pokoknya menggunakan dakwaan penuntut umum. Bahwa saya mempelajari keterangan saksi dan keterangan terdakwa buat keterangan bukti persidangan majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar keterangan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan bersama dengan temannya bernama Aldi sehingga mengakibatkan sesi korban pertama amin alias alek telah kehilangan uang sebanyak besar 1.300.000 yang ada dalam laci kasir. Menimbang bahwa berkat fakta tersebut di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan secara dakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa selama di persidangan dilakukan hal-hal yang dapat menyebabkan sebab pidana pada terdakwa dan salah satu pemaham hukum benar dan terdakwa sehat di sana dan selama serta mampu melakukan perbuatan menimbang pasal menjatuhkan putusan terhadap terdakwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan menggunakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pembuatan terdakwa merugikan saksi korban lalu meringankan terdakwa mengaku terserah perbuatannya dan misalnya terdakwa belum pernah dihukum. Nah, ingat akan ada buat pasal 33 ayat 1 dan 4 dan 5 kuhp pidana serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili satu menyatakan terdakwa Raksasa Putra Marwan bin Marwan Rasyid terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 1 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan jalan ini oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Menetapkan surat terdakwa pemeriksaan. 5. Menyerahkan barang bukti berupa 1 unit mesin kasir dalam keadaan rusak dan 1 buah tes pen kembalikan kepada sasaran yang dilakukan. 6. Membawa yang terdakwa untuk membayar biaya kesehatan sebesar 2.000 rupiah. Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu 22 Februari 2016 dan rapat musyawarah majelis hakim putusan majelis hakim dan itu pada rapat majelis hakim dibantu oleh Sudarno pada cara pengganti dihadiri oleh Rian Muda ketua penuntut umum di hadapan terdakwa demikian ya putusan sudah dijatuhkan menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan 7 bulan ya bagaimana terima ajaksa. Terima kasih.